versus Cadiz tanggal 20 Desember tahun 2021. Real Madrid bakal ditantang Cadiz pada pekan ke-18 Liga Spanyol atau La Liga 2021 atau 22 Senin tanggal 20 Desember tahun 2021. Pertandingan di Santiago Bernabéu ini dijadwalkan kick-off pukul 3 waktu Indonesia Barat. Melihat posisi di klasemen duel ini ibarat bumi dan langit. Madrid memimpin dengan 42 poin sedangkan Cadiz baru memiliki 13 poin dan sekarang masih terdampar di zona degradasi. Pasukan Carlo Ancelotti juga sedang panas-panasnya. Terakhir, mereka menaklukkan sang rival sekota Atletico Madrid 2-0 lewat gol-gol Marco Asensio dan Karim Benzema. 10 kemenangan beruntun di semua kompetisi pun sukses mereka catatkan. Meladeni Cadiz di Bernabéu Los Blancos jelas sangat difavoritkan menang. Hanya saja ada faktor kelengkapan skuad yang perlu dipertimbangkan. Skuad Madrid terancam pincang, sebab beberapa pemain mereka dinyatakan positif COVID-19. Namun Madrid punya sederet pelapis yang bisa diandalkan. Jika pertandingan ini tidak ditunda, Madrid masih memiliki cukup amunisi untuk mengatasi Cadiz dan mengamankan 3 angka. Madrid selalu menang dalam 10 laga terakhirnya di semua kompetisi. Madrid tak terkalahkan dalam 13 laga terakhirnya di semua kompetisi. Madrid selalu clean sheet dalam 4 laga terakhirnya di semua kompetisi. Madrid belum menelan kekalahan kandang di La Liga musim ini. Cadiz tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhirnya di La Liga. Cadiz cuma menang 1 kali dalam 12 laga terakhirnya di La Liga. Prediksi skor akhir, Real Madrid 2-0 Cadiz. Susul David Alaba, pemain Bayern München ini bakal gabung Real Madrid. Klub La Liga Real Madrid dilaporkan berpotensi kedatangan pemain baru dari Bayern München. Kingsley Coman dilaporkan berpotensi gabung dengan pasukan Los Blancos di tahun 2022 nanti. Di musim panas kemarin Real Madrid kedatangan pemain baru. Mereka sukses mendapatkan jasa David Alaba dari Bayern München secara cuma-cuma. Kehadiran Alaba memberikan dampak yang besar bagi Real Madrid. Sang bek sukses jadi pemimpin baru di lini pertahanan Los Blancos pada musim ini. Fichajes melaporkan bahwa ada satu lagi penggawa Bayer yang berpotensi gabung Real Madrid. Ia adalah Kingsley Coman. Menurut laporan tersebut Coman saat ini mempertimbangkan serius cabut dari Bayern München. Sang pemain dilaporkan ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Ia menilai perjalanannya bersama Bayer sudah cukup. Ia sudah memenangkan semua trofi bersama Dai Roten. Pemain timnas Prancis itu dilaporkan ingin merasakan berkarir di Spanyol. Ia menilai Real Madrid adalah tim yang potensial untuk karirnya. Menurut laporan tersebut keinginan Coman untuk pindah ke Madrid tidak bertepuk sebelah tangan. Karena Real Madrid juga tertarik merekrutnya. Coman adalah pemain serba bisa. Ia bisa menempati berbagai posisi di lini tengah dan lini serang. Carlo Ancelotti menilai kemampuan Coman ini sangat berguna untuk timnya. Sehingga ia tertarik untuk memboyongnya ke Bernabéu. Kontrak Coman di Bayern München memang mulai menipis. Ia bisa meninggalkan Alians Arena di tahun 2023 sebagai free agent. Meski kontraknya menipis Bayern München ogah melepasnya dengan harga murah. Juara bertahan Bundesliga itu menargetkan bayaran sebesar 55 juta euro untuk tidak yakin Kylian Mbappe akan bertahan. Direktur olahraga PSG Leonardo memberikan update terbaru mengenai masa depan Kylian Mbappe. Ia mengaku tidak yakin sang penyerang akan bertahan di PSG. Mbappe sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di skuad PSG. Semenjak bergabung dari AS Monaco, penyerang 23 tahun itu menjadi salah satu mesin gol andalan Les Parisiens. Saat ini PSG sedang ketar-ketir karena kontrak Mbappe di Parc des Princes akan habis dalam 6 bulan ke depan. Sang striker diperebutkan banyak tim papan atas dunia, namun Real Madrid diyakini jadi yang terdepan untuk mengamankan jasanya. Menurut Leonardo, PSG masih ingin mempertahankan Mbappe. Mereka menilai sang striker sangat krusial bagi tim mereka saat ini. Ia menyebut bahwa sulit mencari pemain seperti Mbappe. Jadi mereka akan berusaha untuk meyakinkannya bertahan. Apa yang bisa saya katakan mengenai Mbappe? Well, Kylian adalah pemain yang luar biasa. Ia pemain yang berbeda dan juga unik, beber Leonardo kepada AS. Leonardo menyebut bahwa pihaknya sangat ingin mempertahankan Mbappe. Namun ia tidak yakin sang penyerang punya pikiran yang sama dengan mereka. Anda semua tahu apa yang kami inginkan darinya. Namun kita lihat nanti apakah itu bisa jadi kenyataan, ujarnya. Beberapa waktu terakhir Mbappe seakan memberikan harapan kepada PSG. Ia menyebut bahwa ia masih bahagia bermain untuk PSG. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda ia akan memperbaharui kontraknya di Parc des Princes. Vinicius makin tenang, makin garang di depan gawang. Performa Vinicius Junior bersama Real Madrid musim ini makin mengesankan. Winger muda Brasil itu mengungkap perubahan dalam permainannya. Vinicius sudah mencetak 12 gol di semua kompetisi bersama Madrid. Pemain berusia 21 tahun itu juga rajin bikin assist dengan mencatatkan 9 assist. Bersama Karim Benzema, Vinicius menciptakan kerjasama yang apik di lini serang Madrid. Kombinasi keduanya jadi salah satu kunci performa impresif Los Blancos. Vinicius mengakui permainannya berubah. Dia kini lebih tenang di atas lapangan. Saya kira saya meningkat dalam banyak hal, tapi terutama segalanya ketenangan saya dalam bermain. Saya melakukannya dengan lebih tenang dan juga dengan kualitas lebih, ujar Vinicius seperti dilansir Marca. Ketika tim bagus itu juga jadi lebih mudah buat saya, imbuhnya. Real Madrid kini memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan 42 poin dari 17 pertandingan, unggul 9 angka dari Sevilla yang ada di posisi kedua. Performa tim secara keseluruhan jadi faktor utama. Kunci di balik performa bagus kami adalah kerja semua orang, terutama aspek defensif di mana tim luar biasa. Itu memudahkan kami di lini serang, kata Vinicius menjelaskan.